dicaci, dibenci, meski pada akhirnya tetap dicintai. Ya, inilah gambaran Jakarta pada umumnya. Jantung negara yang terkepung dengan segala problematikanya, seperti macet dan banjir, ternyata juga menjadi magnet bagi hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan pendapatan per kapita senilai 101 juta rupiah, tidak sedikit warga yang berharap banyak akan perbaikan nasib mereka di ibu kota negara ini. Setiap tahun ada lebih dari 45 ribu orang kaum pendatang mencoba peruntungan perbaikan nasib di Jakarta. Dari jumlah ini, sebagian besar diantaranya berakhir dengan hanya bekerja serabutan. Salah satu contoh nyata adalah mereka yang hidup di bantaran rel kereta api. Pemukiman liar di bantaran rel kereta api merupakan salah satu domain kaum marginal di kota-kota besar. Mahal dan minimnya lahan tinggal di Jakarta tidak sebanding dengan jumlah pendatang. Akibatnya, ruang sekecil apapun yang tersisa menjadi lahan cukup untuk dijadikan tempat tinggal. Ya pemirsa, sebuah ungkapan bahwa kejamnya ibu kota Jakarta melebihi kejaman ibu tiri memang tidak pernah menyiutkan nyali kaum pendatang untuk berani menaklukkan kerasnya kehidupan Jakarta. Sudah banyak contoh mereka yang gagal dan terpaksa terkatung-katung untuk bertahan hidup di ibu kota. Dan pemukiman-pemukiman penuh di bantaran rel memang menjadi salah satu efek domino tingginya angka urbanisasi yang setiap tahun terus meningkat. Alhasil, pemukiman-pemukiman di bantaran kumuh itu turut menjadi rentetan problem klasik yang melanda ibu kota Jakarta dan menjadi warna tersendiri dari Jakarta sebagai kota metropolitan. Pemirsa, selamat datang di Indonesia. Bantaran rel kereta api Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat adalah salah satu contoh pemukiman bagi kaum pendatang. Di tempat ini, bantaran rel tidak lagi hanya menjadi pemukiman, tapi sudah menjadi kegiatan ekonomi sebagian besar warganya. Sudah puluhan tahun deretan gubuk-gubuk ini berdiri, dengan jarak tak sampai 2 meter dari rel kereta api. Bahkan, jika kereta melintas, jarak lokomotif dengan gubuk-gubuk tak sampai 2 jengkal saja. Tentu, lingkungan ini bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Tinggal di tempat yang memang tidak diperuntukkan untuk bermukim, pastilah tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya. Untuk fasilitas MCK, warga bantaran rel Tanah Tinggi harus mengeluarkan biaya yang dibilang cukup tinggi. Di tengah keterbatasan air, ternyata masih ada warga yang mengandalkan penghasilan dengan membuka jasa cuci. Kondisi fisik yang mulai menurun seiring usia membuat Sana harus meninggalkan profesi dengan hilir mudik sebagai pemulung dan beralih sebagai tukang cuci. Terkadang, saat pelanggan tak ada, Sana juga bersedia menjadi pengasuh anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja. Bu Sana udah berapa tahun tinggal di Tanah Tinggi ini? 8 tahun. Berarti dari dulu tinggal di gubuk-gubuk sini? Iya. Dari gubuk tengah sampai dari gubuk bagus-bagus sampai sekarang ini. Nah itu kerja apa aja berarti? Aslinya ibu nih apa kerjanya sih? Aslinya dulunya pemulung. Pemulung? Iya, waktu ada bapaknya. Terus bapaknya juga pemulung. Nah, bapak meninggal, sekarang nyuci aja? Tadinya belum, pertamanya juga nyuci. Terus mulung terus. Dapatnya 3 kilo, 5 kilo gitu. Dan lama-lama berhubung banyak itu mulung. Jadi ibunya yang berhenti mulung terus lama-lama ada yang mulu nyuci. Nah di sana nyuci, mau enggak? Pertama sedikit orang cuma ibu satu orang. Mau deh kata ibu, aku dikasih. Pertama tuh yang ingat ibu 15.000. Nah bu, dari penghasilan nyuci berapa tadi katanya? 20.000. 20.000 cukup bu buat
biaya hidup sehari-hari? Cukup, gak cukup. Kadang-kadang ibu anak ini bantuin anak-anak itu, ngegendong, atau ibunya minum gitu. Jagain anak? Iya, jagain anak. Itu cukup, gak cukup loh. Dikasih berapa biasanya kalau anak dititipin ke ibu? 10.000. Mengarungi kerasnya kehidupan ibu kota sejak puluhan tahun lalu memang membuat mental Sana kebal terhadap kerasnya hantaman ibu kota. Setelah sang suami meninggal dunia, ia terpaksa tinggal di dalam gerobak yang dibuat menyerupai gubuk. Tempat tinggal seperti ini memudahkan baginya untuk segera angkat kaki jika sewaktu-waktu bantaran rel tanah tinggi kembali ditertibkan oleh aparat yang berwenang. Ibu ini bikin sendiri? Ibu bikin sendiri? Iya, sebisa-bisanya sendiri aja. Ini kalau panas, ya oke lah Bu. Kalau hujan, bocor nggak nih? Ya bocor, itu dipada bolong. Bocor juga? Iya, minggir terus. Kadang-kadang masuk ke dalam gerobak, ibu merengkok. Kalau hujan? Kan kita buka, bisa juga tidur. Ibu kalau hujan, masuk ke dalam gerobak? Gerobak, merengkok kayak gitu. Masya Allah Bu. Nah kalau ini digusur Bu, tinggal di mana nanti Bu Sana? Itu kan ada gerobak. Katanya kemarin baru digusur tuh beberapa bulan yang lalu kata orang sana. Ibu tinggal di mana saat itu? Di situ. Minggir pada minggir. Kalau udah lewat tuh orang ke sana pegawai-pegawai, ya dia ambilin satu-satu barangnya, pindahin lagi. Ayo pada pindahin, gak ada kapok-kapoknya daerah sini mah. Kalau daerah lain kan udah bersih ya, ibu lihat ya. Cuman daerah ini doang. Hanya menjadi tempat tinggal dan lokasi mencari nafkah, bantaran rel kereta api ternyata juga menjadi ruang bermain bagi anak-anak. Puluhan lokomotif yang melaju kencang hilir mudik di perlintasan menemani keseharian mereka. Selain karena tak ada lagi tempat bermain, mereka sudah terbiasa dengan kondisi ini. Tidak ada rasa takut di ragu wajah mereka. Meski nyawa menjadi taruhan bila terlambat menyingkir saat kereta akan melintas. Yo, dari tadi kan aku lihat main sama teman-teman di rel, nggak takut? Nggak takut? Nggak pernah dimain sama orang tua? Nggak. Mau main di sini? Nggak. Nah, mau sekolah sampai kelas berapa? SMA. SMA? Mau jadi apa nanti gede? Polisi. Jadi polisi? Polisi. Kenapa mau jadi polisi? Enak. Kenapa enak? Biasa aja. Kenapa jadi polisi enak? Tapi mau jadi polisi ya. Enggak udah belajar yang ini makanya yang giat. Menjadi kaum marginal yang tersingkir dari derap laju pembangunan sudah bukan lagi pajangan kemiskinan ibu kota. Mereka sudah menjadi bagian dari Jakarta, di mana berbagai kehidupan menyatu di dalamnya.